dulu pernah ulun terangkan di bab fikih. Mahram itu adalah setiap orang yang tidak boleh kita nikahi, itu dulu mahram. Seseorang yang tidak boleh kita nikahi. Siapa yang kita kada boleh menikahinya? Marina. Nah, di situ. Di renteng tuh Marina dari abah, Marina dari mama. Kada boleh. Nah, ketika berbicara mahram, ketika seseorang itu bukan mahram kita, ya berarti batal wudu. Ketika seseorang itu mahram kita, tidak batal wudu. Nah, bisa juga diputar. Mahram tadi, siapa nangarannya mahram itu, nang kita kada batal wudu dengannya. Mahram itu adalah yang kita tidak batal wudu dengannya. Maka nang dimasukkan mahram setelah menikah itu ibu mertua, mama mertua. Jadi kalau kita sudah nikah lawan bini kita itu tadi kita batal, tapi lawan mertua kada batal. Mintuha babinian kada batal. Nah, ketika kada batal wudu berarti tidak boleh dinikahi. Jadi kudu salagi betakun pian sepupu pang ja, besepupu kah jar ulun misalkan besepupu. Nah, sekarang bolehlah nikah. Hah? Boleh kada? Nah, boleh. Berarti bukan mahram. Setiap yang kita boleh menikahinya berarti bukan mahram. Maka bukan mahram berarti batal wudu.